Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku. Di video kali ini, aku gak sendiri, aku ditemani sama teman aku, Novi. Halo, Annyeong haseyo. Novi, boleh perkenalan diri dulu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Followers ya Rere. Gak ada followers. Aku Novi, ya. Biasa dipanggil Novi sih, ada yang manggil Opi, Novi, ya terserah lah enaknya. Iya, asal jangan dipanggil Opik ya. Penyanyi. Hari ini aku mau di makeover sama Rere yang jago nge-makeup nih. Aduh, enggak. Aku mau dipoles-poles biar jerawatnya gak kelihatan, apalagi alisnya biar cetar membahana gitu. Ya gimana ya hasilnya ya. Oke. Jadi teman-teman, ya aku mau make upin Novi, tapi kayaknya aku bakal make upinnya agak fresh make up look aja, karena kalau misalnya dilihat dari karakter wajahnya Novi ini lebih cocok kayak make upnya tuh yang natural tapi fresh gitu loh. Padahal belum mandi ya. Iya, belum mandi ya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting cantik aja dulu, mandinya belakangan. Nah, ya itu kan? Yang penting cantik aja dulu ya. Oke, kalau gitu kita langsung ke tutorialnya aja deh. Gimana sih makeupin Novi ini nanti hasilnya jadi seperti apa? Tonton sampai habis. Oke, yang pertama aku akan pakai Fusion Nop. Yep. Fusion yang aku pakai ini dari Misha. Tuh. Ini aku juga udah sering pakai sih Nop, cuman lupa sebelum pakai Fusion kita pakai primer dulu. Baikat. Oke, yang pertama kita akan pakai primer. Di sini primernya aku pakai Wardah Insta Perfect. Ini kebetulan ini beli, deh. Dikirain boleh dapat. Ini boleh beli. Iya. Biasanya sering dapat gitu, tapi kali ini nih beli. Dapat dari mana? Beli pas lagi promo gitu. Ngaduk situ aja enggak apa-apa. Okay. Ini kalau primer gini agak warnanya gitu enggak ada. Kalau pas dicek sih warna. Kalau si warna ini warnanya di ini doang. Warna teksturnya aja. Tapi biasanya pas ini enggak ada. Kebetulan sih aku emang cocok pakai Wardah. Oke. Itu. Aku pakai primer, aku akan pakai setting spray. Setting spray di sini aku pakai Pixi. Boleh merem kok. Oke, kita sambil menunggu kering, kita ngobrol-ngobrol dulu, Nob. Ngobrol apa nih? Kita bukan dong, kita gak bisa. Gak, apa namanya? Kan kita udah lama nih gak ketemu. Sekali ini ketemu ngapain, Ki? Sampai didandanin segala. Iya, gak tahu nih, tiba-tiba di calling gitu ya kemarin. Ayo, Nob, dandanin dia gitu. Kan kaget ya, ya kebetulan hari ini juga emang ada free. Terus langsung booking hotel. Enggak. Jadi iya, di konten ini niat banget. Novi ini sampai booking hotel loh. Ya ampun. Dan oke kontennya. Masa mau bikin konten di food court kan enggak banget ya, yang ada kita masuk ke lambe tura nanti ini ngapain gitu. Iya, benar. Jadi ya akhirnya aku booking hotel karena emang besok pagi juga harus ke kantor. Kebetulan kantornya juga dekat hotel sini, tinggal jalan kaki paling 5 menit juga nyampe. Gitu, jadi biar sekalian aja ya, biar Rere enak bikin kontennya. Makasih deh. Wani piro. Oke, sekarang kita bakal pakai Cushion dari Misha nih teman-teman. Misha ini produk Korea. Produk Korea. Aku pakai ini juga baru-baru ini doang sih. Ini tuh kayaknya Misha ini cocok banget sih sama warna kulit Novi. Emang soalnya dia ya? Agak putih gitu. Setnya di sini nomor berapa sih? Lupa. Ya. Nomor 23 lah. Pokoknya tuh dia bahasa Korea enggak ngerti. Hebat banget lo tahu bahasa Korea, bisa baca. Soalnya ada angkanya, nomor 23 udah. Kayaknya cocok banget kan kalau di aku, soalnya kayak agak keputihan gitu. Keputihan? Bukan keputihan penyakit. Oh iya.
mungkin emang kurang pas kali ya. Iya, setnya. Soalnya pas beli itu natural katanya. Tapi ternyata pas nyampe senaturalnya orang Korea, beda ya naturalnya sama orang Indo. Aduh. Orang Korea enggak pakai makeup juga udah cantik ya kayaknya. Bener. Tapi ini bener sih, mata panda kayaknya udah mulai pudar. Tadinya karena ini ya parah banget ini, tadi lihat kan kantung mata sinop yang lebih kelihatan banget gitu. Kalau mata panda ini aku nih, kalau mata panda kantung matanya itu emang sama. Lumayan besar penuh, tapi kantong yang lain malah berkurang. Aduh, krik-krik. Oke teman-teman, nah selanjutnya aku akan pakai bedak. Ini bedak loose powder dari Sari Ayu. Ini aku biasanya pakai ini karena ini tuh bedaknya bagus banget. Dan itu harganya murah. Produk Indonesia. Harganya murah. Benar-benar bagus deh ini. Benar banget. Aku akan pakai brush ya. Tapi ini warnanya agak koneng warna bedaknya. Tapi ini ada tapi nggak kelihatan sih. Tapi kan di Okejen berarti udah berapa lama? Oh iya teman-teman, ini Nopi ini wartawan Okejen. Okejen. Oke coy ya, biasanya anak-anak. Eh, kalau kita nggak tahu dia namanya coy. Anak-anaknya oke coy. Eh, ini oke zone. Oke zone tuh MNC group teman-teman. Kita udah lama. Ini 2 tahun, nggak kerasa sih kita. Juga ya. Itu kita baru masuk situ. Untung-untungnya sih, jadi sesuatu yang terharapkan itu. Kayak memang kebetulan waktu itu lagi kena PHK. Misalnya satu kantor dan sekantor juga sama beliau. Iya. Semua karyawannya di PHK. PHK mungkin ya karena satu dan lain hal akhirnya. Kita nyari berpisah masing-masing cari jalan kehidupan. Alhamdulillah pas apply ternyata rezekinya situ dan mereka sama deh. Aku di perusahaan skincare itulah mau saya sebutin. Kamu jangan ya menyebutkan merek ya kalau. Nah teman-teman, ini aku sekarang pakai eyeshadownya YOU, tapi karena hari ini aku mau ngedandanin Novi dengan tema fresh makeup look, jadi aku akan menggunakan eyeshadow yang warnanya kayak agak oranye gitu loh, oranye-oranye kayak gini. Aku emang suka warna kayak gini sih. Oh, kalau iya, pakai warna coral gitu. Yang soft-soft gitu. Boleh merah. Kalau lagi pakai brush kan, kayak dia selesai. Jomblo. Kurang melayan kasih sayang ya. Kita akan gunakan warna oranye. Terus kita akan pakai glitter yang warnanya gold buat di tengah biar agak kencret-kencret gitu lah. Jadi mau kayak eyeliner yang Marina atau yang Maybelline? Coba ini lebih cepat ya. Ini warnanya hitam juga. Hitam. Sama cari kita pakai Maybelline ya. Coba ini. Kamu bulu matanya panjang banget. Bulu matanya panjang sekali. Untung gue bawa. Astaga. Enggak lucu sebelah doang. Sebelahnya enggak. Sekarang kita pakai apa nih? Pakai alis. Orang-orang biasanya ngedandanin aku susah untuk alis nih. Apa kalian bisa? Enggak bisa. Karena aku sendiri tuh sering dapat teman yang emang hobi dandan juga. Dia ngukir alis aku harus benar-benar penuh estetika. Coba. Biasanya aku pakai eyebrow-nya dari Ultima tuh, teman-teman. Aku soalnya alisku kan udah tebel nih, jadi kalau pakai alisku tuh gampang, cuman diisi kekosongan aja. Hey, kekosongan. Coba gak kesini ya, Nob, keluar dari frame nih. Kayak hutan gundul gitu. Coba ya. Sebenarnya nggak bisa sih pakai alis. Alisku sendiri aja tuh. Gimana sih, Nob? Gimana?
ini bisa kejadian kan itu kan kayaknya agak lama, jadi boleh di pause dulu lah ya. Nah guys, ini alisnya udah jadi, tapi kayaknya alisnya beda sebelah. Coba komentarnya ya. Kayaknya alisnya beda sebelah, tapi karena aku emang gak bisa pakai alis, jadi aku serahkan pada Rere gimana pun hasil. Ini kayaknya bagusan yang mana, kanan apa kiri? Kalau tadi sebelum concealer sih bagusan yang kiri, tapi pas udah di concealer jadi bagusan yang kanan di kamera. Ini lebih melengkung gitu sih. Kalau ini tuh kayak ada nutupnya di sini gitu. So, agak susah benar. Kan, bener kan susah kan? Karena jarang ada yang harus make up pro kayaknya. Make up pro. Oke, tapi ini ya mana? Better lah gitu daripada bikin sendiri mah pasti ada yang lebih gede sebelah gitu. Karena emang bentuk alisnya juga tadi udah lihat kan kayak enggak beraturan gitu. Kayak sebagian ada ditandung dulu aja. Kayak gitu apa alisnya juga panjang-panjang banget ya bulunya ya. Jadi oke lah, kan ini belum beres ya make up-nya. Kita lihat finish-nya. Oke, selanjutnya kita pakai maskara. Maskara di sini aku pakai Maybelline Fix Face dan mungkin bulu matanya udah lentik sih. Masih panjang terus udah lentik kayaknya kalau tinggal dipakai ini sih udah tipis-tipis aja. Bedanya udah langsung lentik, enggak perlu dikit lagi kalau kan bulu matanya pendek. Jadi tipis jadi mesti. Oke, udah naik gitu. Tapi kalau di kamera enggak tahu deh kelihatan apa enggak. Angkat kan bulu matanya, kelihatan nanti. Oke, for the next kita akan pakai blush on. Blush on minute nih. Oke, di sini aku akan pakai blush on Angina. Ini warnanya peach gitu, yang sugar cane. Jadi warnanya tuh kayak seger. Tapi kamu mau dandanin jadi bridesmaid gitu? Dandanin ini gimana? Warna sama sih kayak gini, rata-rata. Ini pokoknya nanti kayaknya lucu-lucunya pake warna pink, oranye gitu. Kita nyobain pake board gitu ya. Entah emang warnanya yang salah atau gimana di kayak gitu. Iya kan, berkaitan kayak tua banget gitu kan. Kayak bunda-bunda gitu. Ini kemana bunda? Gak enak aja, lu sendiri loh. Oke, itu bisa diperbincangkan setelah ini. Kita pakai highlighter nih. Aku pakai highlighter dulu itu langsung ya teman-teman. Seperti biasa ini highlighter pokoknya antara Lakme sama LT Pro karena sponsor. Hey you. Kita pakai di sini di area pipi biar ada kencet-kencet glowing ya, tapi nggak usah terlalu banyak nanti dikira mau kondangan mana dari bubarin satpol pp. Oke, untuk selanjutnya kita akan menggunakan lipstick. Lipstick di sini aku akan pakai warna pink. Tapi nanti akan diubah pakai lipstick. Sepertinya pink lah atau merah. Pink merah. Jadi aku di sini pakai lipstick Misteri Ayu. Ini yang series Inspirasi Jakarta. Nomornya J06. Nanti akan di kombin dengan Amina Magic Plus Potion yang sesi 06. Cakep banget ya. Ya Allah, cantik banget ya Allah didandani Rehadian Ariani. Allah. Oke, guys. Kita udah pakai lipstick nih, tuh kan. Udah kita ombre juga dan ini adalah hasil akhir dari makeup look kita hari ini, dari permakeupan kita mainan makeup. Gimana, Nopi? Jadi, temanya apa nih makeupnya? Pokoknya makeupnya ya udah gitu aja. Iya gitu. Fresh aja lah, fresh. Jadi kelihatan lebih fresh nggak Nopi? Atau mungkin Nopi ngerasa kayak lipstiknya terlalu gimana? Enggak sih, emang aku emang sering pakai warna lipstik yang pertama tuh, yang Misteri Ayu. Warna-warna kayak gitu. Warna pink-pink gitu ya. Karena biar kalau dipakai kerja gitu liputan nggak kayak mau ngelenok. Kalau terlalu mencolok gitu, jadi paling warna pink, shopping atau yang mau paling yang agak bold gitu kan. Terus kalau nggak yang warna oranye, peach gitu peach, ya. Peach gitu. Nah, gimana nih teman-teman? Kira-kira apa namanya? Menurut kalian makeup looknya gimana? Semoga okay lah ya, oke. Okay. Karena kalau dandan sendiri itu pasti lebih lama. Semoga banyak yang suka ya. Yeah. Walaupun ini alisnya, aduh, nggak tahu dibentukannya gimana. Tapi ini setelah beres semua ya, finish semua, nggak kok nggak ganggu, nggak terlalu kelihatan. Karena mungkin tadi belum beres aja kali ya, jadi kelihatan aneh.
Karena kalau misalnya dialisin sebelah juga lebih aneh. Nah gitu. Iya, tadi itu aku aneh. Ya ini yang oke sih so far. Oke, thank you Rere. Sama-sama. Udah didandani, ya udah mau jadi modelnya juga. Terima kasih sampai booking hotel loh. Niat banget loh. Enggak, ini kamar kosan gue. Kamar kosannya pindah ke hotel. Oke, kalau gitu semoga teman-teman suka juga dan semoga dia nonton. Semoga terinspirasi ya sama apa yang dilakukan Rere hari ini. Amin. Oke, kalau gitu kita mau buka puasa karena hari ini adalah Ramadan, walaupun nanti tayangnya mungkin kayaknya habis Lebaran. Tapi yaudah, oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga Nopi yang sudah mau jadi model dandanin. Jadi kelinci percobaan. Udah lama gak didandan-dandanin begini soalnya. Oke, kalau gitu teman-teman jangan lupa di like, comment, and subscribe-nya ya. Dan lupa jumpa. Kalau perlu di-share juga nanti di-share di Facebook lo. Semua subscribe. Share pokoknya. WA juga aku share. Siap, terima kasih banyak. Oke, kalau gitu teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Annyeong. Annyeonghaseyo. Stay di Uni Rere.